Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau promosi lagi TikTok affiliate guys. Jadi ini udah berapa hari aku nggak promosi. Jadi aku tuh pengen sekalian record dan sekalian promosiin produk TikTok affiliate. Buat teman-teman yang pengen tahu, ini sih sebenarnya kayak khusus untuk pemula guys. Mungkin kalau yang udah expert atau udah mahir banget di pertiktokan affiliate, ini udah basi kali ya videonya. Tapi nggak apa-apa, aku bakalan share aja. Buat teman-teman pemula yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita masuk dulu ke TikTok. Oh ya, aku infoin dulu, jadi guys, produk yang bakalan aku share itu adalah produk Cina. Nah, produk Cina itu, jadi kenapa aku nggak apa ya, maksudnya kenapa aku nggak mereviewkan produk sendiri. Jadi guys, sebenarnya di TikTok aku tuh ada produk yang aku reviewin sendiri dan ada juga produk-produk Cina yang aku reviewkan di TikTok aku gitu, karena aku tuh nggak selalu beli produk di TikTok ya guys. Jadi kayak semacam aku juga bingung kalau misalkan aku nggak punya produk berarti aku nggak bisa promosiin TikTok affiliate guys. Makanya aku lebih banyak prepare-nya untuk mempromosikan produk-produk Cina di Racun Barang Murah. Jadi nama aku tuh Racun Barang Murah. Silahkan follow yang mau follow. Karena di sini banyak banget produk-produk peralatan rumah tangga bisa kalian jadiin referensi, atau misalkan kalian mau download dari TikTok aku juga nggak masalah kalau misalkan mau di share gitu ya. Karena video produk Cina tuh kayak udah menjamur banget sih sebenarnya, cuman kan lumayan ya. Walaupun komisinya dikit-dikit, tapi menurut aku sih lumayan ya. Karena kita nggak beli produknya, kita tuh cuman mempromosikan doang dan cuman download doang videonya gitu. Jadi menurut aku ya nggak masalah sih kalau misalkan orang mau nyomot produk aku juga nggak masalah. Karena aku juga download produk ini di Pinterest guys. Jadi aplikasinya itu Pinterest, aku downloadnya di Pinterest ya guys. Dan aku download video Cina itu dari akun luar gitu. Karena kenapa aku downloadnya di Pinterest? Karena resolusinya bagus banget dan ketika aku re-upload ulang di TikTok ini itu nggak pecah sama sekali. Ini kalian bisa lihat nih, ini ya untuk hasil re-uploadnya. Nih, ini juga menurut aku oke banget sih bentuknya, maksudnya kayak bentuk videonya lumayan jelas juga gitu. Dan aku mau upload langsung, bisa pilih tombol plus di sini, unggah aja. Karena ada suara pembawanya, ini tips dari aku juga, ketika kalian mau mempromosikan produk TikTok affiliate, kalian harus tambah suara atau ganti suara ya guys, supaya nggak kena copyright. Karena biasanya kalau suara aslinya tidak diganti, pasti ada yang kena, ada yang enggak sih sebenarnya. Tapi memang lebih aman mending kita ganti aja kan. Kita biasanya tahu dong ada musik-musik yang lagi hits atau yang lagi FYP di TikTok. Nah, kita bisa banget pakai musik-musik itu guys. Jadi siapa tahu kan video kita bisa ikut FYP juga, ya nggak sih? Nah, seperti itu ya untuk tipsnya untuk share TikTok affiliate. Kita tambahin suara dulu. Nah, ini udah aku ganti, cuman ini kan aku bilang ada suara aslinya. Suara aslinya dikecilin guys, penambah suaranya, musik yang barunya digedein. Nah, kalau misalkan udah beres seperti ini, buat teman-teman yang mau kasih, misalnya kasih deskripsi di gambar, bisa banget nih pakai yang ini, apa ya, maksudnya kayak kalimat-kalimatnya bisa juga dipakai. Pakein ini apa namanya tuh font yang ini. Tapi kalau misalkan enggak, kita ya enggak usah. Nih kalau misalkan mau kasih stiker, di sini juga lengkap stikernya, ada tagar. Kalau misalkan mau sebut nama juga bisa. Di sini banyak juga ya tagarnya, ada emoji-emoji juga. Kemudian efek, kalau misalkan kalian mau kasih efek bisa. Nih misalnya nih, mau kasih efek-efek yang lain nih, kayak ada efek apa tuh ya? Pokoknya tuh ada ini, ada rintis apa ya? Tuh kayak titik-titik gitulah. Ini ada bling juga, terus ini efek ngezoom. Itu kalian bisa banget. Tapi kalau nggak pakai, kita batal aja. Terus ini filter juga ada nih, kalian bisa pakai filter ini kalau memang membutuhkan filter.
terus back aja. Pokoknya tuh udah lengkap juga ya guys, kalian sebelum upload itu bisa otak-atik nih editing-editingnya di sebelah kanan sini. Terus kalau misalkan udah, kita langsung aja klik berikutnya. Nah, di sini nih, ini part yang paling penting juga. Pertama, pilih sampul. Kalian kalau misalkan mau pilih sampul, kalau bisa disamain aja guys sampulnya. Jadi misalnya kayak semua uploadan TikTok kalian sampulnya sama, biar enggak apa ya, biar rapih aja gitu loh. Terus kasih caption deh. Nah, kalau udah pilih aja selesai, kemudian simpan dan tulis aja deskripsinya. Barang ini cocok banget untuk anak kos. Oke, udah. Jangan lupa kasih tagar nih ya. Tagar juga benar-benar penting. FLKS, FYP, FYP, terus nih wajan listrik, terus tambah tautan deh. Nah, tambah lebih banyak produk, pilih afiliasi. Wajan listrik. Kayaknya sih bukan wajan ya. Apa pemanas? Ini sih bisa sih sebenarnya nih, nih. Ini juga mirip nih. Apa sih namanya? Panci listrik deh kayaknya. Panci listrik, guys. Kita ulangi ya. Nah, panci listrik bener. Nih kita tambah. Nih kalian bisa lihat nih, aku mau pakai yang ini, MTE panci listrik lapisan keramik. Ini tuh harganya Rp62.000 dan dapat ininya apa sih namanya tuh? Dapat komisinya Rp3.100. Terus ada juga yang ini nih, yang orange panci listrik. Ini penilaiannya lebih bagus nih, 4,7, kalau yang atas kan 4,5. Ini perolehannya juga 7.000 guys, itunya tuh apa namanya komisinya. Kita pilih yang 7.000 biar komisinya lebih kenceng kalau ada yang beli ya. Tambah. Biasanya guys, aku tuh nambahin lebih dari satu produk, kita masuk lagi ke panci listriknya. Nah, kita cari yang penilaiannya juga bagus guys, supaya orang tertarik. Nah, dan aku tuh masukin berbeda produk ya guys, supaya orang bisa memilih produk panci listriknya yang model gimana itu bisa lengkap ada di keranjang kuning aku. Terus kita akan cari yang versi murahnya guys. Kita pakai filter biar ada yang muncul nih. Nah, ini sih munculnya juga nih, ini yang 80.000. Tapi penilaiannya jelek, enggak apa-apa deh, masukin aja. Oke, udah 3 keranjang kuning, kayaknya memang cukup deh ya, 3 aja gitu. Nah, ini adalah saatnya kita posting. Jadi kalian harus perhatikan sampul, kemudian tagar dan keranjang kuning. Kita posting itu benar-benar penting banget guys, kalau misalkan kita mau mempromosikan TikTok affiliate. Nih yang kayak gini pasti agak lama, karena tuh kayak si TikToknya ada proses dulu untuk menautkan keranjang kuningnya. Jadi kita tunggu dulu bentar. Keranjang kuning maksud aku tuh kayak ini nih, maksudnya kayak produknya gitulah. Nah, ini guys. Nah, maksud aku nih keranjangnya, lihat produk nih. Jadi aku masukin 3 produk dengan bentuk panci listrik yang berbeda dan harganya juga beda-beda. Kenapa aku masukinnya lebih dari satu? Supaya kalau yang satu habis nih produk tidak tersedia, yang lain masih tersedia guys. Jadi orang bisa beli untuk panci listriknya. Nah, ini panci listriknya. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.